Kalau Anda ingin amalan yang satu kali dikerjakan, semuanya bisa didapatkan. Sekali mendayung, 2-3 amal bisa terlampaui, ada satu rumus. Puasa. 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 Dan kalimat puasa di Quran dibuka dengan kata iman. Quran surah kedua ayat 183. Posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Walaupun ini menunjuk pada Ramadan, lihat kaitannya dengan Rajab. Para ulama dulu, sahabat, tabi'in, itu sudah membiasakan untuk mengerjakan puasa pada bulan-bulan al-haram. Ini bukan cuma Rajab. Dzulqa'dah puasa, Dzulhijjah puasa, Al-Muharram puasa, Rajab puasa. Mereka mulai tingkatkan. Kenapa puasa? Saya akhiri. Karena puasa ini satu-satunya amalan yang saat dikerjakan bisa mendatangkan amalan yang lain plus menutup maksiat. Menutup pintu maksiat. Anda tidak puasa, ketinggalan sholat fardu perasaan biasa. Tapi kalau sedang puasa, ketinggalan sholat sunnah gak enak Anda. Anda tidak puasa, belum tentu bisa baca Al-Quran. Tapi saat Anda puasa, umumnya mau baca Quran. Anda tidak puasa, jalan, ada orang minta-minta, belum tentu diberi di hadapan mata. Anda puasa, gak ada di depan mata, dicatat oleh Anda. Anak yatim ada di mana, fakir miskin di mana, silahkan cek. Bukankah saat Ramadan Anda melakukan itu? Puasa umumnya begitu. Makanya ketika Anda membiasakan puasa, amalan lain akan datang. Dan hebatnya, puasa satu-satunya amalan yang bisa menghambat maksiat. Mau bohong, Anda gak akan lakukan, tahan-tahan tuh. Akhi, kemana kemarin? Saya cari-cari. Abis maghrib deh saya jawab. Abis maghrib tuh, masya Allah. Abis maghrib lupa. Tahan sama dia. Umumnya nggak mau batal puasanya, dia tahan-tahan tuh. Ya, masya Allah. Dicoba kerjakan ya, kerjakan. Ada tuntunannya. Tapi tidak harus Anda menjadikan tuntunan berdasarkan hadis yang palsu. Ya, yang palsu. Yang bukan cuma lemah, palsu. Banyak beredar di bulan Rajab itu hadis-hadis palsu. Khususnya tentang puasa. Siapa yang puasa sehari di bulan Rajab mendapatkan pahala sekian, 2 hari pahala sekian, 3 hari sekian, 1 pekan dibukakan pintu surga 7 pintu untuknya, 8 pekan 8 hari dibukakan ditutup 8 pintu neraka darinya. Pernah dengar hadis ini? Masya Allah. Itu sih tidak palsu ya. Tidak palsu yang itu. Palsu banget. Ya. Jadi mohon maaf, boleh puasa tapi jangan menyandarkan pada ketentuan yang tidak benar. Mulai besok silakan. Senin saya puasa, kan? Yang sudah biasa Senin, Kamis puasa. Ayyamul Bid sudah lewat, tambah puasa Daud. Boleh gitu kan? Sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya. Nabi Daud juga luar biasa ya, ada pujian-pujian. Tapi jangan terapkan rumus misalnya dengan nama yang sama, tapi salah praktikal. Oh saya juga besok, bukan cuma puasa Daud, sholat Daud juga saya kerjakan, masya Allah. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Ada. Masya Allah. Nabi Daud juga sholat, dulu ada sholat Nabi Daud, tapi tidak seperti itu, lain ya. Zaman Nabi-Nabi dulu sholat, semua sholat. Sholat itu semua ibadah universal. Ya, semua sholat. Nabi Zakaria sholat, Quran surah 3, 38, 39. Nabi Isa sholat, Quran surah 19, ayat ke 31. Nabi Ismail sholat, Quran surah ke 19, ayat 55. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam AS, semua sholat. Ya. Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khazaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rab bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihrail Matushala bin Kinan bin Anas bin Thith bin Adam alaihi salam. Di semua nabi itu salat. Nabi aja salat, masa kita enggak? Jelas? Taib. Disilahkan, mulai besok perbaiki. Saya jawab ini dulu sedikit, setelah itu kita coba akhiri dulu supaya nanti ada sesi terakhir besok dan banyak hal spesial besok nanti di Ar-Rahman di Kota Baru Parahyangan insyaallah. Ya. Saya jawab dulu ini beberapa bagian. Assalamualaikum Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam uang di bank atau koperasi ada yang bilang riba dan halal. Punten Pak Ustaz, mana yang benar? Baik, antum bisa lihat kalau sistemnya dibenarkan oleh agama halal. Kalau tidak dibenarkan ya haram hukumnya. Karena pinjam meminjam pun diatur dalam agama. Nabi aja pernah minjam, pernah. Pernah minjam Nabi, bahkan sama orang Yahudi. Dan ketika ditagih kasarnya luar biasa, kan? Ya sampai Umar marah, kata Nabi biarkan aja itu hak dia untuk menagih, berikan bagiannya. Di pinjam meminjam ada. Utang piutang ada, ayatnya ada di Quran. Surah kedua dari ayat 280 sampai 282. Posisi paling kanan sebelah bawah sampai kiri atas sampai dengan bawah. Ada. Jadi kalau hukumnya diatur oleh agama, sesuai dengan itu maka dibenarkan. Tapi kalau di dalamnya ada hukum-hukum yang melanggar agama seperti riba, kan? Tidak diperkenankan, nggak boleh hukumnya. Bahkan ada ayat turun di situ.
Quran surah kedua ayat 275 sampai 279. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana salat tahajud sekaligus membaca mushaf? Maksudnya mungkin salat sambil membaca mushaf. Ya. Teman-teman, ini ada keringanan di sini. Jadi kalau Anda tunaikan salat sunnah yang sifatnya sendirian atau Anda berjamaah tapi menjadi makmum, maka itu masih boleh Anda, fleksibel sifatnya. Boleh Anda pegang mushaf misalnya, boleh. Ya, untuk sekedar memberikan kenyamanan dalam bacaan atau dengan tujuan meningkatkan bacaan atau meningkatkan hafalan. Itu boleh. Gak ada masalah. Dengan catatan mushaf yang Anda gunakan tidak mengganggu kekhusyuan Anda dalam sholat. Ya. Anda mau sholat mushafnya yang gede misalnya begini kan, pegang begini berat, pegang dua kan, mau ruku nyimpan lagi ya susah, cari halaman sulit. Nah, itu tidak diperkenankan. Termasuk jangan usahakan yang ada terjemahannya, yang mushaf bahasa Arab saja, bahasa Arab. Tapi kalau Anda menjadi imam posisinya dalam sholat berjamaah, Anda jangan gunakan itu. Karena syarat menjadi imam itu hafal bacaannya. Kalau belum hafal jangan jadi imam. Awas, hati-hati jadi bencana bagi makmum nanti. Lihat tuh, imamnya aja nyontek, apalagi kita. Masya Allah. Ada aja yang begitu tuh. Masya Allah. Salahkah saya biasanya teringat kesalahan saya terhadap ibu, saya menangis. Tetapi ketika melihat sosok seorang bapak yang dulu menyakiti saya dan keluarga, saya marah dan menyimpan rasa dendam. Bagaimana sikap saya terhadap bapak yang punya sifat buruk itu? Teman-teman, antum gak akan ada kalau gak ada bapak antum. Gak akan ada. Apa faedahnya Anda marah? Manusiawi Anda punya perasaan itu karena setan mendorong Anda untuk berbuat buruk. Ada nafsu di dalamnya. Marah itu kan bagian dari nafsu, sedangkan nafsu mengarahkan pada keburukan. Quran surah 12 ayat 53. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa ma ubari'u nafsi, saya enggak bisa menjadikan diri saya suci. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena nafsu itu mengarahkan pada yang buruk. Tidak ada manusia yang sempurna. Termasuk orang tua. Mungkin pernah berbuat salah dalam kehidupan, tapi sebaik-baiknya orang yang salah adalah bertobat. Maka tolong bantu ayah Anda untuk bertobat. Doakan beliau. Daripada Anda merespon dengan cara yang buruk, doakan. Ya, tabayyun dulu, tanyakan. Masya Allah ayah, yang lain pernah berbuat baik, kenapa ayah begini? Tapi cara masuknya dengan berdoa dulu, ya Allah lembutkan hatinya. Barangkali pahala Anda ada di situ. Pahala Anda ada di situ, ladangnya ada di situ. Doakan, respon dengan kebaikan, arahkan, mohonkan kepada Allah. Ya, bahkan Masya Allah indah sekali ayat di Quran itu. Banyak ayat, apalagi kepada ibu. Kalau Anda sedang tidak suka dengan sikap orang tua, bahasa Qurannya, isyaratnya, coba bayangkan kebaikan orang tua yang mungkin belum pernah Anda rasakan sebelum Anda tiba di dunia ini, bahkan saat Anda dilahirkan. Quran surah ke-31 ayat 14, bahkan sampai 15, ya, posisi paling kiri sebelah atas. Wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahdan ala wahdin. Ya, Masya Allah, kami wasiatkan pada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau Anda sedang gak enak pada orang tua, misal pada ibu, coba bayangkan bagaimana ibu susahnya mengandung Anda. Masya Allah, ibu cuma 9 menit memberikan nasihat pada Anda, kesalnya luar biasa. Anda itu dibawa kemana-mana selama 9 bulan, gak pernah keluh kesah, dibawa terus, gak pernah disimpan. 9 bulan tuh kemana-mana, masak dibawa, tidur dibawa, miring kanan susah, miring kiri sulit, demi Anda Pak. Tiba-tiba ketika dilahirkan, baru 9 hari, Anda sudah begitu, 9 menit, sudah kasar sikapnya. Bukankah imam kita bacakan tadi, di sholat maghrib tadi, membacakan Quran surah 17, ayat 23-25, posisi paling kiri, di pertengahan sampai ke bawah. Itu isyarat teman. Eh, coba bangunkan. Daripada respon dengan keburukan, apa faedahnya? Ayah Anda menyakiti Anda, Anda balas dengan celaan, bukankah menyakiti juga? Jadi apa bedanya Anda dengan ayah Anda? Coba bantu ayah Anda menuju surganya, hilangkan keburukannya, doakan beliau. Mungkin di situ faedahnya. Ya, tidak dititipkan Anda menjadi anak ayah Anda kecuali mungkin kesolehannya Anda pada Anda. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh menggulung celana saat sholat supaya tidak isbal? Boleh. Tapi akan lebih baik kalau Anda bikin saja langsung daripada banyak digulung gitu kan? Itu aja persoalannya. Tapi isbal ini Anda harus teliti lagi. Jadi hadis-hadis tentang isbal ini itu ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi sebanyak-banyak hadisnya tersimpulkan dalam tiga hal. Tiga hal, nanti kita bahas dalam fikih ikhtilaf ya, yang di KBP itu ya. Tiga hal, satu, hadisnya menunjuk kepada ketawaduan, rendah hati ya, karena di Arab itu dulu sampai sekarang kalau ada orang yang menunjukkan kesombongan karena meningkat strata hidupnya ya, baik dari hartanya ataupun kedudukannya, maka diantara cirinya kalau laki-laki dia gunakan pakaian yang cukup longgar ke bawah, musbil, melebihi batas mata kakinya ya. Silahkan Anda cek tuh, raja-raja apa-apa macam-macam umumnya pakaiannya akan begitu. Bukan berarti sombong, bukan. Ada yang menunjukkan bahwa status sosialnya tinggi. Beda. Kalau perempuannya dia gunakan perhiasan yang berlebihan.
gelangnya dia pakai di tangan, di kaki, kalau jalan kicik-kicik-kicik-kicik gitu kan. Nah, itu terdengar bahwa dia sedang meningkat status sosialnya. Tiba-tiba Nabi sedang kumpul, lewat orang pamer ingin menunjukkan diri bahwa saya sedang naik di status sosialnya. Kata Nabi, keluar kalimat, orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya tempatnya di neraka. Di neraka tempatnya. Abu Bakar itu terkejut karena pakaian beliau itu di bawah mata kaki. Fisiknya itu kurus, Pak. Ya, seperti saya lah gambaran begini, sering melorot gitu kan. Sering di bawah begitu. Nabi sebelumnya enggak pernah bicara begitu. Gara-gara kasus orang ini lewat, Nabi keluar kalimat begitu. Abu Bakar klarifikasi, ya Rasulullah, bagaimana saya ini? Saya sering melorot pergi di bawah mata kaki, bagaimana? Kata Nabi, kamu tidak. Di sampingnya ada Ibnu Umar, masih kecil, belum paham kalimat ini. Apakah ini bahasa kiasan, majasi, atau bahasa langsung hakikatnya? Kata Nabi, ya Ibnu Umar, hei Ibnu Umar, jangan sombong. Seperti orang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, seperti orang tadi, lewat dengan sombongnya. Orang yang sombong seperti itu, khaila, karena sombong, famak'aduhu finnar, bima makna, maka tempatnya di neraka. Maka ditafsirkan oleh kalangan ulama yang pertama, yang dimaksudkan isbal di sini adalah hadis untuk menjaga diri supaya tetap tampil tawadhu. Jadi kalau antum misalnya celananya tidak isbal, sombong juga, neraka juga tempatnya. Sama saja. Kadang-kadang kan yang repot, celananya enggak isbal, mulutnya isbal. Begitu lewat, lihat tuh, ah gulung, kayak enggak ada gunting aja di rumahnya. Tuh antum tuh, neraka juga tuh. Hati-hati. Ya. Yang kedua, isbal itu menunjuk juga pada kehati-hatian dalam ibadah. Hati-hatian. Dulu pernah terjadi seorang sahabat sholat, kata Nabi, innallaha la yaqbalu sholata musbilin, Allah enggak terima sholat orang yang celananya kepanjangan. Falyatawadda, maka wudu lagi, dia wudu lagi, balik lagi, sampaikan lagi, sampai 3 kali. Setelah 3 kali dia sholat, Nabi tidak menegur lagi. Perhatikan, ini sering hadisnya digunakan oleh sebagian orang untuk menunjuk dalil, tuh kan sholatnya aja enggak diterima. Tapi orang ini tidak mendalami mana hadisnya, salah kesimpulannya. Salah. Saya pernah diberhentikan di Bekasi. Setelah sholat subuh, ngimami ceramah, mau masuk ke mobil, dipotong di tengah jalan oleh 2 orang. Tokoh, satunya sekretarisnya. Ustaz, mohon maaf, saya ingin tanya, menurut Ustaz bagaimana hadis tentang Allah tidak menerima sholat yang celananya isbal? Masya Allah, maksudnya Ustaz celananya kepanjangan, sholat kita nggak diterima tuh, gitu kan? Dengan bahasa yang lain. Oh, akhil karim, hadisnya di sini kan? Oh iya, di radhi sholin Ustaz. Taib, saya punya beberapa pertanyaan, saya bilang, sebelum kita simpulkan. 1, bukankah Nabi di hadis itu menyuruh untuk wudhu lagi orang itu? Iya Ustaz, baca hadisnya? Iya Ustaz. Pertanyaan saya, kalau yang salah celananya kenapa disuruh wudhu? Harusnya ganti celana. Kalau yang salah celananya harusnya ganti pakaian, bukan disuruh wudhu. Diam. Baik, pertanyaan kedua, kalau yang keliru celananya, bukankah dia wudhu sampai 3 kali dan yang ketiga dia sholat tidak ditegur lagi oleh Nabi? Iya. Bukankah mengenakan pakaian yang sama? Iya. Pertanyaan saya, kalau yang salah pakaiannya, kenapa saat yang ketiga Nabi tidak menegur lagi? Mendiamkan, membenarkan sholat dengan pakaian yang sama. Diam. Saya bilang, akhi, disinilah pentingnya belajar hadis dengan mendalami ilmu hadis. Lihat asbabul wurudnya. Ternyata ketika dicek di asbabul wurud, dia wudu, dia lihat belum sadar. Pada yang ketiga, dia sadar. Dia lihat ternyata ketika pakaiannya kepanjangan, saat mengusap, membasuh bagian kakinya, ada yang tidak terbasuh dengan sempurna, ketutup oleh bagian pakaian tadi. Dia menduga ini mungkin yang dimaksudkan oleh Nabi. Begitu dia basuh, dia sholat, Nabi tidak menegur lagi. Maka yang kedua ini disimpulkan oleh para ulama, hadis isbal ini adalah kehati-hatian dalam ibadah. Maka antum tolong gunakan pakaian dengan hati-hati supaya tidak mengganggu dalam proses ibadah. Mungkin saat wudu terbasuh dengan sempurna, tapi saat jalan najis menempel tanpa antum tidak sadari, terbawa, tergusur dan sebagainya. Makanya coba bikin yang kira-kira ketika Anda digunakan, baik digunakan tapi juga bisa dijadikan sebagai langkah preventif supaya kotoran-kotoran tidak menempel. Bikin. Saya selalu bikin pakaian tuh, celana misal kalau saya di atas mata kaki sedikit tuh. Tapi ya begini sifatnya, fisiknya. Kadang-kadang yang melorot lagi, kadang melorot lagi. Ya, tapi kadang-kadang ada orang kreatif. Begitu ngelihat, Masya Allah digambar video, ceklik foto, tampilkan. Nih Ustadz nih, Masya Allah. Kadang isbal, kadang tidak muazana. Masya Allah. Nah, itu kadang-kadang tuh, kasihan gitu. Kasihan. Kasihan. Hidupnya masih sempat menurut saya itu, sempat-sempat ya. Ngeliatin video, Masya Allah, untuk cari kesalahan sekian menit kesekian ada salah keluarin, salah keluarin, la haula wala quwata illa billah, ya alhamdulillah gitu kan, masih ada perhatian. Alhamdulillah, kalau benar kan kita koreksi. Kita koreksi. Maaf, saya salah di sini, tolong tinggalkan pendapat saya. Yang benar yang ini, kerjakan. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah di situ, ya. Tapi ya harus juga ditempuh dengan cara yang benar supaya jadi baik di situ.
Yang ketiga teman-teman, itu hadis-hadis terkait dengan keindahan dalam berpakaian, kepantasan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena itu di zaman Nabi sekalipun ada yang isbal, ada yang tidak, itu Masya Allah, penampilannya itu sesuai dengan asas kepantasan. Jadi jangan sampai Anda, saya ingin menjaga supaya tidak isbal, Masya Allah, besok ke kantor, pakai dasi, pakai jas, Masya Allah, pakai kemeja, begitu celana ngatungnya luar biasa ke atas, gitu kan? Kan gak enak dipandang juga, gitu kan? Dicari yang sebaik-baiknya, sesuainya, terapkan dalam kehidupan yang tiga ini. Karena itu ada yang ingin ketat, saya ingin selamat aja deh, cari yang selamat, saya gak mau isbal. Jangan dipersalahkan, itu pilihan, jangan saling mencela. Karena itu pilihan, dia mengambil hadis untuk yang paling ketat, dia tafsirkan itu. Tapi juga jangan mencela orang yang barangkali ya menurut dia pantasnya dia tidak isbal, dia isbal misalnya, jangan dicela juga. Dan dia Masya Allah ketika mau sholat dia bersihkan, dia gulung supaya nyaman, enggak usah saling mencela. Dan celaan itu justru yang mengantarkan Anda ke dalam neraka. Masya Allah lewat. Hi, di tempat antum ada banjir juga? Enggak, kok ngatung? Gitu ya? Enggak usah lain seperti itu, enggak ada kerjaan, enggak ada kerjaan. Cukup ya? Cukup dulu ya? Halo? Ya nanti kebanyakan malah kita susah beramal gitu kan? Jadi kita cukupkan dulu, ini saya simpan, mudah-mudahan nanti bisa dikumpulkan. Nanti staf kami merangkum ini, dituliskan kembali ya. Jadi ini, pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman, kita punya sesi namanya Quran Sunnah Solution. Setiap Kamis malam Jumat, langsung dari Bekasi. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang dijawab, kadang masuk interaktif, kadang yang seperti ini. Dikumpulkan oleh staf kami, nanti disatukan jadi satu, begitu malam itu kita jawab. Jadi ini bukan pertanyaan yang disiapkan, karena sebagian mungkin yang menduga itu si Ustadz nyiapin, begitu disiapin cari di indeks, ya di indeks ini jawab dulu. Enggak, kita enggak ada yang seperti itu, begitu datang kita jawab. Kalau enggak ada ngapain ngumpulin masalah gitu kan? Ya teman-teman sekalian, ini yang bisa kami sampaikan.